Aku nak tanya, kau stun betul lah saya nak cakap tu? Kau orang tengok. Ya! Okay, Adilia Sofia. Hari ni aku dengan hero aku dengan Prisma Air ni, Phil. Kamu nak tanya, kau stun betul lah saya nak cakap tu? Kau tak stun langsung. Tapi nampak kau macam stun gila. Paman, saya kemat. Kemat. Apa saya pergi awak lah? Adalah sedikit. Okay, sekarang ni aku tak nak tanya soalan baju putih sebab dia dah jawab. Kau nak tahu jawapan pasal baju putih, kau pergi dekat IG dia. Kau dah banyak berlakon ya? Apa kelainan kau rasa dalam kita dengan Sofia? Lainnya ialah sebabnya aku ada identiti sendiri dari sudut dia main dadah tu lah. Aku jarang buat watak macam ni. Ada kalau sebelum ni watak yang sangat serius. Dia macam aku pilih kerana dia lain daripada yang sebelum ni. So kelainan, nak kata kelainan tu memang banyak lah benda yang lain pun. Sekarang ni dah tengah-tengah lah. Adilah Sofia ni dah tengah-tengah. Oh tu ucul lah Hazul. Kau rasa kenapa korang semua kena tengok Adilah Sofia sampai habis? Sebabnya kalau kau tak tengok sampai habis, korang akan rugi memahami cerita yang sangat bagus dibikin. Saya jarang nak buat episod sangat. Sebabnya kalau saya nak buat episod, saya make sure cerita tu sendiri ada berat dia, ada Zed sendiri, ada Kasyid sendiri. Jadi bila saya pilih cerita tu untuk saya buat, dan saya akan dedicate sepenuh hati saya. Termasuklah kalau perlu saya tolong relax, saya tolong. Kalau perlu saya tolong cerita, saya akan tolong. Because at the end of the day, nak menjayakan cerita. Dan saya cara promosi saya sendiri, saya macam tu. Aku rasa dalam cerita ni kau dah buat beratus scene lah. Scene mana yang paling kau ingat? Dia macam aku punya promo tu, tapi aku yang kena. Abah tahu lambat. Sekarang ni saya tengah kusut, saya tak boleh nak fikir. Kena nak ajar borak pun susah. Abah buat sampai, Abah rehat dulu. Pesanan kau dah bagi tahu pesanan. Lepas tu jangan lupa hashtag kau punya fan club apa bro? Di Senpai lah, kau boleh follow dia. Di Senpai. Lepas tu sama-sama kita tengok sampai habis. Kita orang dalam ni, aku bagi teaser sikit lah. Oh ni apa? Ni cameraman. Cameraman kita yang bagi shot dan power lah dalam cerita ni kan. Pat, orang kata aku dengan dia bergaduh tau dalam cerita ni. Aku bagi hint sikit lah, akan ada scene bertumbuh lah. Aku tak nak cerita macam mana scene dari episode berapa korang tengok. Yeah, betul tau. Ni berada dua bunga, cuba cerita sikit pada jawab ni. Baby sayang. Baby sayang. Okay, bye.